nginep-nginep segala. Wah, kayaknya pencuri nih, Bun. Tuh, gaswat. Gak bisa didemin ini. Tolong tangkap Pak Polisi. Bu Polisi, tolong. Permisi. Numpang lewat. Ah, ya. Di situ tuh, Pak. Itu pencurinya. Mantap. Ketangkep juga akhirnya ini pencurinya. Ketangkep dong, Bun. Tapi bingung gak sih ini ngapain sih coba jadi pencuri ketangkep sama polisi-polisi cilik. Polwannya juga ada, yang laki-laki juga ada. Makanya, ini ikutin saya ke kantor polisi dulu buat tahu kira-kira kita liburan di mana kali ini ya. Iya, Bun. Saya sendiri nih pencurinya. Tapi bukan pencuri beneran kok, melainkan cuma pura-pura alias acting aja. Soalnya kali ini saya lagi liburan di kota mini Lembang, Bandung. Di sini, anak-anak bisa, Bun, bermain peran kayak yang saya lakuin ini. Asik kan? Kita berapa tahun nih penjaranya? Berapa tahun nih? 10 tahun. Main perannya totalitas banget, Bun. Gak cuma asal pakai kostum aja, tapi anak juga diajarkan soal sebab akibat dari perbuatan yang mereka lakukan. Sampai-sampai beneran disediakan juga loh penjaranya. Selain itu, Bun, di awal juga diputarkan video seperti beberapa reka adegan mengenai tindakan apa saja yang gak boleh dilakukan sampai dampak yang akan dirasakan pelaku. Jadi si anak juga gak main asal tangkep. Kalau untuk anak-anak sendiri, pesan apa sih yang pengen disampaikan ke mereka? Pesannya biar lebih rajin, terus lebih tegas lagi, terus lebih pinter lah utamanya, gitu. Intinya mah menanamkan nilai-nilai positif yang ada di anak itu sendiri ya. Dari sejak dini, mau jadi apapun profesinya, salah satunya ya jadi polisi. Yaudah, saya mau istirahat dulu, bisa lari-lari. Kalau kayak gini, anak mana yang gak happy? Ya gak sih, Bun? Kayak si Ganif nih, yang tadi nangkep saya. Kayaknya betah banget nih pakai baju polisi. Ngomongin si Gani sendiri, emang pengen jadi polisi atau suka sama polisi sih, Bu? Pasti antusias banget jadi polisi yang pertama. Terus juga, apa sih namanya anak-anak ya, maksudnya suka lari-larian, kayak gitu. Terus juga kita juga ngajarin dia buat nyalurin lah ininya dia gitu, hobinya dia. Kalau gitu, selamat jalan-jalan lagi, keliling-keliling lagi. Saya juga kayaknya harus ganti baju dulu nih ya. Cuma jadi polisi, Bun. Masih ada banyak nih peran atau profesi yang bisa dimainkan buah hati di sini. Mau jadi perawat? Bisa. Terus nih, jadi bartender? Oke juga dong. Apalagi buah hati bebas bikin minuman racikannya sendiri. Selanjutnya, kalau mau coba jadi pemadam kebakaran, boleh banget. Contohnya, kayak si Zian dan Askal ini. Kakak beradik ini, Bun, memilih peran pemadam kebakaran. Mulai dari pakai seragamnya ya, walaupun kostumnya masih kegedean. Tapi, lihat deh, mereka fokus banget. Perhatiin arahan si pemadam kebakaran senior. Kendaraan pemadam kebakaran juga tersedia. Kayak gini nih, si anak bakal diajak keliling kota mini dulu, Bun. Patroli ceritanya sih. Ada panggilan minta tolong tuh. Oke, saatnya meluncur, gengs. Wih, sigap-sigap banget ya. Walaupun cuma pura-pura, tapi kayaknya menghayati banget nih. Ayo, semangat padamin apinya. Sukses! Misi pertama berhasil! Gak percuma, saya nungguin mereka panas-panasan di dalam. Loh, malah curhat saya. Tapi beneran deh, Bun.
saya sendiri ikutan seneng nih main sama mereka. Tuh, jadi gak cuma main peran, tapi emang ada ceritanya. Salah satunya, kalau di pemadam kebakaran ini, matiin api, tapi terus nyelamatin korban. Jadi ada pembelajaran sekaligus main buat si anak-anak. Buka sejak Juni 2017, tempat ini ternyata sukses jadi destinasi wisata keluarga, apalagi di musim liburan. Dihargai Rp25.000 untuk setiap wahana, anak-anak bunda bebas jadi apa aja di sini. Nah, sementara buat bunda-bundanya juga bisa loh menyewa kostum untuk dipakai, biar gak kalah kece sama si buah hati. Misalkan orang tua sendiri sama anak-anak ngerespon kota mini sendiri sebenarnya gimana? Responnya sih bagus ya, karena memang selain memang bermain, tapi ada apa edukasi juga, spot foto juga. Mereka antusias banget gitu, karena memang area untuk kebetulan memang mungkin Jawa Barat ya, Jawa Barat baru pertama kali untuk yang ada untuk edukasi spot foto seperti ini. Tuh, saya yakin nih, bunda-bunda pada nggak sabar alias ngepeng kan, pengen langsung kemari. Catat ya bun, kota mini buka dari pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore. Tapi kalau weekend, buka dari 7 pagi sampai pukul 7 malam. Bun, petualangan saya di Kota Kembang masih ada lagi nih. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di E-Pop.